Kirab budaya keliling desa mengawali tasyakuran ruat beji sendang cluwek Tirtasari di Dukuh Wanasari Desa Kalirejo, Kecamatan Karanggayam, Selasa 2 Agustus 2022. Hadir dalam acara ini Bupati Kebumen Ari Sugianto, Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih, anggota DPRD Jawa Tengah Saiful Hadi, dan anggota DPRD Kebumen Bambang Sutrisno, Kepala Dinas Parbud Muhammad Arifin, serta Forkopimcam. Bupati dalam kesempatan tersebut berharap tradisi yang mengusung kebersamaan seperti ini tetap dijaga dan dilestarikan, karena dengan kebersamaan, pembangunan akan bisa terwujud. Dalam tasyakuran ruat beji sendang cluwek Tirtasari, masyarakat membuat aneka tumpeng untuk didoakan kemudian dimakan bersama. Kegiatan ini merupakan turi budaya yang harus tetap kita lestarikan. Jangan sampai tergerus oleh era yang dikatakan era modern, era penuh kebudayaan. Justru dengan era tersebut, kita harus bangga. Kita memiliki jati diri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Pembangunan dapat dilaksanakan ketika kerukunan, keamanan, ketertiban yang ada di masyarakat benar-benar terjaga dengan kondusif dan aman. Beji sendang cluwek Tirtasari merupakan sendang atau kolam mata air yang di atasnya ada petilasan Panembahan Wanasari yang merupakan cikal bakal Desa Kalirejo. Sendang cluwek Tirtasari dibersihkan setiap Selasa Kliwon bulan Suro Penanggalan Jawa. Saat membersihkan sendang, warga menggelar kirab budaya dan tasyakuran. Dalam kirab budaya ditampilkan berbagai seni tradisi seperti kuda kepang dan cepetan, serta pagelaran wayang kulit yang kali ini bersama dalang Ki Siswadi Mudo Carito. Dari Karanggayam, Tim Liputan Rati TV memberitakan.